skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Aritense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, jajan Mimin, oke? Nih, doubling aja nih guys. Pengantar dari dua paket hadiah mengatakan bahwa semuanya untuk pemeran utama wanita dan mereka tidak menyebutkan namanya, kata gitu. Dengan kata lain, pemberi hadiah tidak ingin orang lain menebak identitasnya. Kalau begitu, hadiah di pagi hari itu mungkin bukan untuk Endro tapi untukku, katanya gitu guys. Siapa kira-kira ya? Dia lagi mikir. Sekarang Suli datang ke sini. Sepertinya tas ini dikirim oleh Qin Xiao, katanya gitu. Pihak lain berpikir bahwa film yang aku investasi pasti akan menjadikan aku pemeran utama wanita. Tas dan coklat semuanya diberikan oleh Qin Xiao. Lalu bagaimana dengan mawar impor di pintu utama, katanya gitu guys. Masih menyelidiki nih guys. Mungkinkah Jiang Beichuan, katanya gitu. Semua barangnya ada di sini dan kamu masih dalih, katanya. Man, bawakan tas Enro padaku. Aku ingin bertanya pada semua orang yang hadir, apakah ada yang tahu berapa harga tas ini? Katanya gitu guys. Tas ini adalah musim baru dari merek terbesar internasional. Tak hanya harganya setidaknya 6 angka, tapi juga edisi terbatas gitu guys. Tas terbatas semuanya berdasarkan siapa cepat yang dapat, dan ini masalah sumber daya keuangan dan kecepatan langsung, katanya gitu. Harga tas ini 2 kali lipat dari harga tas itu. Ada berbagai tingkat roti dan ada nasi lunak panas dan dingin. Nasi dingin adikku sepertinya disebabkan karena sedang tumbuh gigi. Maksudnya apa ya? Ngerti. Jadi kayak perumpamaan gitu loh guys. Jadi kayak dikambing hitamkan dah intinya gitu. Jalan, kamu tunggu saja, tunggu filmnya dirilis, biarkan semua orang pada lihat, katanya gitu guys. Untuk saat ini singkirkan dulu saja Suli orang ini.
Baiklah, semuanya ayo kita kembali bekerja. Man, bantu aku mendapatkan kompres es untuk meredakan memar Enro, katanya gitu. Kata Suli nih, guys. Oke, aku akan segera membawanya. Kata Enro, Liu-Liu akan memberikanmu tiupan, rasa sakitnya pasti akan segera hilang, kata si Liu-Liu nih, guys. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.